Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara, gedung Biro SDM di Markas Polda Kalimantan Selatan terbakar pada Rabu malam. Bangunan di Markas Polda Kalimantan Selatan terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan gedung hingga jelang tengah malam. Belum diketahui penyebabnya, namun Polda Kalimantan Selatan sudah melaporkan ke Mabes Polri. Polda Kalimantan Selatan telah meminta tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan olah TKP. Di gedung Biro SDM Polda Kalsel, untuk asal api tentu belum bisa kita tentukan, tetapi Polda Kalsel sudah berkomunikasi dengan laboratorium forensik dari Jawa Timur. Insya Allah besok mereka datang untuk melaksanakan olah TKP untuk menentukan penyebab kebakaran. Untuk kerugian juga sementara belum bisa kita hitung. Yang bisa dilakukan saat ini adalah saya sudah perintahkan jajaran olah TKP untuk melakukan polis lain terhadap lokasi yang terbakar supaya juga tidak bisa diakses oleh orang sembarangan